Seperti yang dijanjikan Ian Johan Arif, kita sekali lagi bersama dengan Ian. Antara perkongsiannya masih lagi berkenaan dengan sambutan Tahun Baru Cina, Ian. Ya, hari ini kita fokus kepada Tahun Baru Cina kerana ia sangat meriah di media sosial, ya Hans. Dan ucapan dan perkongsian gambar sebenarnya Tahun Baru Cina amat banyak sekali. Kita lihat apa yang trending sebenarnya perayaan itu. Tahun Baru Cina disambut meriah dengan ramai memperagakan baju baru yang dibeli sempena perayaan itu. Hashtag OOTD ataupun Outfit of the Day paling banyak digunakan sejak Rabu di media sosial. Seperti juga perayaan lain, gambar bersama keluarga jadi kewajipan dan menjadi perkongsian utama di media sosial. Tidak ketinggalan gambar haiwan peliharaan kesayangan mereka tahun baru ini.